Oke teman-teman, di video kali ini gue mau review atau mau lihat-lihat bus baru dari MBS, yaitu Jetbus 3 Plus HDD. Oke, langsung saja. Yang pertama kita tes lampu dulu. Lampunya nyala. Belakang gimana belakang? Belakang mempan udah sih. Mempan teman-teman. Nyala maksudnya. Oke, kita hazard. Nyala teman-teman. Belakang nyala. Oke, keren sekali, nyala semua. Oh, lampunya nih ada atas, ini spionnya juga nyala nih. Ya teman-teman, interiornya ada nggak? Ada kayaknya. Ada ini interior ya. Oke, kita pintunya kita buka. Oh belum, ini wipernya aja belum. Wiper, wow keren. Wipernya pendek seperti rel ya, maksudnya seperti kayak yang ori gitu. Ini pendek ya, bagus. Yang atas gimana? Oke lah, bagus lah. Kita buka pintunya teman-teman, barangkali ada kejutan ya, ada yang baru. Oh, enggak turun teman-teman, suspensinya enggak turun seperti biasa aja. Speed drivernya ini bisa nengok teman-teman ya. Halo Pak Sopir, bagaimana kabarnya kau? Mau berangkat jam berapa ini bus barunya? Diam aja kamu, lihat cuma lihat aku aja. Ini aku tukang syuting ini. Enggak ada rencana teman-teman. Oke, kita masuk ya ke interior. Oke, kayak gini teman-teman. Jadi simpel ya, menurut gue simpel. Ini ada di sini GPS, ada tombol-tombol, ada tulisan MBS Team. Sini ada speedometer, ada ini setirnya, setir Hino ya. Bener kan? Itu apa itu? Terus ada speedometer, sorry teman-teman. Speedometernya cukup simpel ya. Simpel seperti Jetbus 3 SHD itu yang sebelumnya. Kita tutup lagi pintunya, barangkali warnanya sudah nengok lagi. Setirnya endeng. Kita tes suspensi teman-teman. Iya, mantul. Wah, mantul sekali teman-teman. Oke, kita langsung tes drive aja teman-teman sekalian. Tes rem ya. Ini kiri ya. Oke, kita ke kamera luar. Oke, tarikannya enteng teman-teman, jadi nggak langsung nyendal teman-teman. Jadi dia pelan-pelan dulu, baru laju gitu teman-teman. Ya ini enteng loh, nggak, maksudnya kecepatannya tuh standar ya, standar banget. Ini kok mati bensinnya. Ush, itu truk mau ngapain? Ya ini kadang mati sendiri seperti biasa kalau mod ya. Kalau HP gue ya. Nah itu kan kadang kita pencet rem, kadang mati. Atau kalau belok memang mati gitu, ada otomatisnya ya teman-teman. Nggak tahu teman-teman. Ajarin aja deh. Oke, kita masuk gerbang pintu masuk ya. Oh, senggol teman-teman. Gratis, belum dibuka ya. Oke, kita tes rem teman-teman. Jadi remnya kayak gimana nih teman-teman? Kita harus tes dulu nih kan, kalau uji rem itu harus banter teman-teman. Beneran. Ayo, set. Ya, kewalahan teman-teman. Remnya masih kewalahan. Oke, cakep. Oke, kita kesini ya teman-teman. Gak masuk kok teman-teman, apa gak masuk kok. Ya, mantul. Hop,
Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video reviewnya. Di sini karena ada warung bakso, jadi pengen ngiler ya, bakso pedas. Oke, teman-teman, mungkin video ini bisa membantu teman-teman untuk yang minat ya, pengen beli, pengen apa gimana, bisa membantu sudah review dulu. Oke, kita pamit ya. Mungkin ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.